Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat top YouTube channel Edi. Kali ini saya akan memberikan gambaran atau review tentang oli recommended buat Datsun ya, teman-teman. Ini adalah Datsun 2018 ya, teman-teman. Jadi ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun. Kurang lebih tinggal 1 bulan atau bulan ke depan, bulan 1 ini sudah masuk 3 tahun, teman-teman. Dan ini saya sudah menggunakan oli, bukan oli original Datsun ya atau Nissan, namun saya menggunakan merek Prestone ya. Jadi ini meskipun jujur ya, kalau secara kilometer ini ya, ini yang awal, ini yang kedua. Jadi ini saya sudah 2 kali menggunakan oli jenis ini, dan menurut saya ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman mungkin jauh dari bengkel Nissan sehingga harus menggunakan merek-merek lain. Karena Prestone ini menurut saya merek yang sudah dikenal juga karena sudah digunakan oli khusus ya untuk krem, minyak krem ya, rata-rata menggunakan Prestone ini. Jadi menurut saya ya bagus, dan ini terbukti setelah bahkan saya mengganti oli sampai 8 bulan ya. Kita bisa lihat di sini penggantian pertama bulan 4 ya, ini barusan saya ganti 16 bulan 12 2020, jadi kurang lebih hampir 8 bulan ya. Ini odonya 30.213, jadi ini tadi waktu saya ganti odonya 30.121. Nah, tentunya ini jenis olinya yang saya gunakan ini adalah 10.40 ya, teman-teman. Meskipun ya, tidak di ya ini 10W40. Memang tidak dirinci sih di sini bengkelnya. Dan selalu saya cek, bahkan sebelum saya bawa ke bengkel, olinya masih sangat bagus. Tentunya pastikan memilih bengkel yang terpercaya, teman-teman, jika ingin menggunakan oli. Karena menurut saya oli, semua jenis oli itu bagus, namun tentunya kita bisa memilih sesuai dengan dana kita, teman-teman. Ini harganya cuma 80.000 per liter. Jadi Datsun ini cuma menggunakan 3 liter ya. Kita bisa lihat di sini notanya. Nah, ini dia teman-teman notanya. Oli Prestone 3 liter 80.000. Ini ya. Totalnya 240. Kebetulan saya belum mengganti filter oli karena saya menggunakan prinsip 2 kali ganti oli baru ganti saringan atau filter oli. Jadi berikutnya saya akan mengganti filter oli karena pada saat ini saya tidak mengganti, teman-teman. Ya hemat. Ini waktu corona ya, teman-teman. Jadi penghasilan bisa saja minim. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Salah satu rekomendasi buat teman-teman jika ingin mengganti oli yang aman ya buat mesin Datsunnya, teman-teman. Meskipun saya tidak videoin waktu mengisi atau mengganti oli ya. Namun
Ya, itu silakan pakai Preston jika ingin Datsunnya awet atau menggunakan oli asli lainnya. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini, Top YouTube Channel ID.